Kendati Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya, Doni Rahajo, mengundurkan diri, rencana Presiden Jokowi menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara tetap berlanjut. Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas Kepala IKN. Pernyataan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Presiden Jakarta pada Senin 3 Juni 2024. Pratikno mengumumkan pengunduran diri Bambang dan Doni dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otoritas IKN serta menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Pergantian kepemimpinan Otorita IKN dipastikan tak mengganggu percepatan pembangunan di IKN. Persiapan untuk menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus juga terus berjalan. Segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya, gitu. Dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Presiden Jokowi bahkan sudah merencanakan untuk kembali berkunjung ke IKN pada Selasa hingga Rabu 3 hingga 4 Juni 2024. Jokowi akan bertolak ke Balikpapan, Kalimantan Timur Senin sore ini. Selain menghadiri peletakan batu pertama dan meresmikan pembangunan 16 proyek, Presiden juga akan melihat simulasi upacara peringatan HUT RI.